Oke, baik sahabat tani semuanya. Salam sehat, salam petani cerdas. Untuk saat sekarang masih di tempat yang sama, di dekat tanaman cabai ya milik Mas Eka. Untuk kali ini saya lagi-lagi akan meliput ataupun melihat perkembangan dari tanaman cabai. Di sini tanaman cabai dari Mas Eka ada yang baru saja ditanam sekitar 14 hari setelah tanam, dan ada yang sudah masa generatif ya untuk tanaman cabainya, sekitar umur 40-an hari. Untuk saat sekarang saya akan melihat tanaman tersebut, yaitu tanaman yang saya lihat di sini cukup bagus sekali dan untuk perkembangannya sangat bagus sekali ya. Untuk itu marilah sahabat tani semuanya, saya akan menunjukkan bagaimana kondisi tanaman cabai tersebut. Oke, baik sahabat tani semuanya, beginilah kondisi tanaman cabai yang saya maksud tadi. Ini adalah tanaman cabai yang sudah berumur sekitaran 30 sampai 40 hari setelah tanam ya. Ini menurut saya benar-benar sangat bagus sekali dan sangat luar biasa untuk perkembangan dari tanaman cabai ini. Sangat luar biasa, dan saya lihat di sini untuk perkembangannya sangat bagus sekali dan terlihat seperti tidak ada penyakitnya, baik fusarium ataupun yang lainnya. Walaupun beliau tadi sempat bilang bahwasanya ini kekurangan kucuran ya, atau kekurangan air, namun untuk perkembangannya sangat bagus sekali. Ini sudah mulai memasuki masa generatif ya, sudah ini sudah kelihatan untuk bunganya. Sebenarnya ini sudah waktunya untuk spray kembali ya, karena kemarin sudah dispray menggunakan Gandasil ya. Untuk kemarin saya tidak sempat ke sini, maka dari itu di sini saya sempatkan untuk melihat kondisi dari tanaman ini. Untuk pupuknya beliau menggunakan pupuk Ultradap sama pupuk Ponska Plus ya. Untuk itu bila sahabat tani semuanya belum tahu, silahkan tonton video saya sebelumnya ya. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara pemupukannya, juga dosis-dosisnya. Dan di sini untuk sahabat tani semuanya perlu diketahui bahwasanya ini menurut saya pribadi, juga menurut pemiliknya, bahwa ini sangat bagus sekali ya. Bagus untuk tanamannya, juga tahan untuk penyakit ya. Demikian sahabat tani semuanya yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Juga untuk sahabat tani semuanya saya doakan sukses selalu.